Cinta One Play Pro Neprofit, dimanapun Anda berada, kita akan langsung masuk ke partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Dan inilah dia kedua fighter yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut kiri, seorang fighter asal kota Bandung. Usia 31 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Menguasai disiplin wushu sanda. Dengan rekor bertarung satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Livre, Brotherman, Bandung. Please welcome Alex the Predator. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter asal Semarang. Usia 27 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Menguasai disiplin karate dan kickboxing. Dengan rekor bertarung satu kali menang, dua kali kalah. Fighter from Lindu Aji Semarang. Please welcome Hartanto the Ranger. Dan juri kita malam hari ini, Bung Max Mezzino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan, Bung Francino Tirta. Juri satu, David Strom. Juri dua, David Kraft. Juri tiga, Anthony Fajar Wasit Komarudin. Fighters, let's get it on. Fighters! Okay. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti selalu perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch Grove. Kembali ke sudut. Juri satu. Juri dua, juri tiga, dewan juri. Last bout of the night, partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Diki Jo dan Bung Max. Terima kasih Ovi, kita masuk pada bout kelima pada malam hari ini. Bung Max, bagaimana catatan Anda tentang kedua fighter ini? Ya, saya kenal Alex, saya pernah melihat dia bertarung dari tahun 2014 ya. Ya. Dan dia tampil mengesankan karena dia memiliki skill yang cukup lengkap. Dan kita tahu... Hartanto juga adalah petarung yang berpengalaman. Dia sudah tiga kali bertanding walaupun dia mengalami kekalahan terakhir dari Randy Couragher. Yeah. Tapi kita lihat bahwa dia bertarung cukup baik. Dia pernah mengalahkan Theodorus Teddy dengan pukulan KO. Jadi kita tahu bahwa pukulannya Hartanto ini cukup berbahaya. Benar. Sedangkan Alex Pro kita lihat tidak hanya pukulan, tendangannya sangat sampai keras. Jatuh Bung tadi. Ya. Memang Hartanto ini striker yang memiliki pukulan-pukulan cukup keras. Ya. Yeah. Oh. Kita tahu bahwa tendangan-tendangannya sudah bisa terbaca. Kita lihat tidak untuk kedua kalinya bahwa Bung. Alex dari tadi berusaha membidik ya. Dia belum memasukkan serangan-serangan yang efektif. Ya. Dia masih membaca bagaimana pergerakan lawan. Melihat ya. Sebenarnya di sini kita lihat Alex ini sedang mengukur. Dia bersiap-siap untuk melakukan bantingan di sini karena ya. Karena memang Alex ini memiliki skill ground fighting yang baik Bung, ya. Ya. Oh, satu jab, Bung. Oh, meleset, one, two. Straight, Dia sangat baik dalam menjaga jarak. Benar, Bung. Alex, dia menjaga jarak yang baik. Setup yang baik, Bung, dari setup jab. Yang baik, jab, straight, dan langsung masuk melakukan double leg. Gitu, ya. Oh. Ya. Berhasil dia di posisi yang baik juga dominan. Kita tahu bahwa Alex adalah petarung yang berpengalaman dengan teknik yang... Beknya kena Bung. Ya, posisi. Posisi ya. Submission yang posisi paling berbahaya di sini Bung. Ya. Yaitu posisi back mount. Terkena ground and pound maupun ya. Kuncian di sini Bung. Dari posisi ini. Oh, dipukulin terus Bung. Ground and pound dan benar, biasanya Bung. Adalah rear naked choke. Hati-hati pala belakang. Hammer fist-nya. Oh, kita lihat tepat tidak telinga, banyak Bung dipukulnya. Hartanto tidak keras. Banyak ini ya melakukan tidak ada perlawanan dari ya. Hartanto untuk membalasnya Bung. Dia lihat. Hanya diam saja bertahan. Bahaya bisa disetop oleh wasit ini. Jika dia terus-terusan seperti ini, bertubi-tubi dilempar oleh Alex. Berhak melakukan stoppage ya di sini ya. Kalau memang dia tidak wasit akan menyetop Bung ya. Dia ya. Tidak ada. Dan itu sah ya. Ya. Walaupun dia terlihat dia sudah hampir menyerah. Tangannya hampir melakukan tap out di situ ya. Dipukulin Bung, tidak bisa bergerak. Tapi di sini bisa escape, dia memutuskan untuk terus melanjutkan ya. Walaupun dia sudah tidak bisa berbuat banyak ya. Benar. Kita lihat banyak sekali pukulan-pukulan mendarat. Hingga ini, merah Bung sudah telinganya Bung. Walaupun tertahan Bung di Bung Jo, ini tetaplah sakit sekali ya. Dan ini sudah tidak ada gerakan, tidak ada perlawanan Bung, di sini. Tidak ada perlawanan Bung. Kita lihat bahwa ya, Alex melihat ke wasit ya. Disetop okay. Bung akhirnya. Sudah tidak ada perlawanan ya, dari Hartanto sudah. Ya. Kita lihat memang sudah pantas untuk di stop. Ya. Dimana dia tidak melakukan perlawanan, dia hanya bertahan saja. Benar. Dan itu sangat berbahaya. Wasit langsung segera
Luar biasa, 8 stoppage Alex yang sangat. Kita lihat siaran tayangan ulangnya, Bung. Oh, nah, kiri tadi Bung masuk. Ya. Transisi yang sangat baik. Dilanjut oleh takedown Bung, ya. Double leg baik sekali. Ini tadi down and pound. Keras Bung pukulan. Luar biasa di sini ya. Tidak pukulan-pukulannya bisa, sangat keras. Hartanto. Harus disetop Bung ya. Ya, di sini kita lihat tidak ada perlawanan. Hartanto hanya diam saja, ya. Tidak melakukan escape, dia hanya bertahan di situ dan wasit memutuskan ini sudah tidak bisa melawan dan cukup berbahaya ya. Ya, kita masuk ke keputusan dewan juri. Dan kemenangan TKO dengan teknik ground and pound, the winner dari sudut pin.